Ada dia. Tinggal ngebarel aja. Ini kabel RG dia sambungan barelnya tuh ada dua. Jadi kita langsung tes aja deh sini. Pas di konektor untuk sambungan RG-nya di sini di barelnya. Kita tes langsung ke router. Nah, kendalanya di sini terus. Ini kesenggol-senggol aja pasti mati. Nggak ada koneksi internet yang D-Link-nya. Kita coba yang TP-Link. Entah nggak tahu salahnya di mana. Jadi kita tes. Jadi kita harus ganti RG juga. Sama dia kedap-kedip juga. Coba kita ganti RG-nya. Mungkin kendalanya kalau di sini udah diganti RG-nya, terus ternyata masih nggak connect, berarti di sweetheart-nya. Kita tes aja nanti. Kalau untuk kabel RG sendiri aja ada 8 kabel dan susunannya itu harus benar dengan strike atau cross. Kalau crossover itu penyambungan untuk ke laptop ataupun PC ya. Tapi kalau untuk buat RG seperti susunan ini, dia langsung dari setup ke router atau dari router ke router. Track dengan cross itu beda lagi settingannya, dan susunan warnanya itu nggak boleh salah, dan lebih gampangan optik. Kalau optik dia cuma seuntai rambut doang, tapi agak rentan kalau salah pascon. Pascon optik tuh lebih simpel daripada pascon untuk pemasangan RG nya. Kalau RG lain dia lebih ribet karena 8 kabel deh, warna susunannya mesti harus sama pas. Lihat langsung, kita coba langsung ke dalam. Sepertinya sih bisa. Coba kita tes koneksi internetnya masih ada atau tidak. Dan ternyata bisa di sini. Ini ada di RG nya dan ini tersambung yang pakai tes D-Link tadi. Kita tes ke koneksi internetnya. Berhubung dengan yang TP-Link ini kita nggak tahu passwordnya, yang tahu tuh yang punya rumah. Kita bikin privasi tersendiri, contohnya seperti ini ya. Kita lihat koneksi internetnya. Great gadgets for every man. This 2.5 gallon jerry can can store everything you need. Ini ribetnya kalau RG di barelan, seperti kayak pascon di barel juga gitu. Nih kita ganti lagi nih head RG nya nanti kalau misalkan di sini masih nggak connect, kita ganti lagi nih bawah. Masalahnya untuk konektor dari sweetheart RG ini nyala pas tadi dikonektin daya dari router. Konektivitasnya ada dan internetnya, bandwidthnya jalan. Kita coba dari YouTube-an tadi,
kita tes ini, kita bongkar lagi, kita ganti lagi RG yang baru. Itu diikut juga sama yang di bawah. Begini nih, begini dia susunan kabel warna RG. Susunan 8 ini harus pas untuk susunan strike. Kita tes. Kalau nanti masih belum connect juga, paksa kita harus ganti lagi yang di bawah. Kita ganti semua. Karena dari switch udah ada yang internet ganti, tapi kita coba lagi kupan. Masih nggak connect lagi, berarti kita tes yang di bawah, kita ganti RG nya juga yang ke routernya. Dan ternyata benar masalahnya ada di penyambungan barel RG nya.